Sosok Rieke Diapitaloka merupakan mantan artis yang kini menjadi seorang politisi. Terbaru, Rieke saat ini terbaring di rumah sakit dan harus berjuang untuk sembuh demi ketiga anak tercintanya. Sebelum terjun ke dunia politik, Rieke Diapitaloka merupakan artis yang bermain di sinetron Bajaj Bajuri. Dalam unggahan Instagramnya, tampak mantan istri pemain Bajaj Bajuri itu terbaring di ranjang rumah sakit dan dipasang selang infus. Rieke tampak dipeluk oleh ketiga anaknya. Menurut Rieke, merekalah yang membuatnya bisa menjalani hidup dengan kuat. Namun belum diketahui pasti Rieke Diapitaloka mengidap penyakit apa sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tak lama kemudian Rieke mengunggah video yang menunjukkan kondisi terbarunya. Meski terbaring sakit, Rieke ternyata menjadi salah satu pembicara dalam acara seminar sosialisasi forum koordinasi, diseminasi, dan publikasi kegiatan perdagangan yang digelar Kementerian Perdagangan. Tapi Rieke tak bisa datang secara langsung untuk menyampaikan materinya. Ia harus memberikan seminar melalui Zoom sembari terbaring di ranjang. Meski sedang sakit, Rieke ternyata masih bisa memberikan seminar.